Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya yo pecah itulah. Salam dari Wong Kito Galo. Kali ini Pak Guru bermain flashbang. Pak Guru menjadi impostor, kita langsung sabotase dan mencari mangsa di kegelapan malam. Pak, memang malam gelap ya? Iyalah, malam. Kecuali ada lampunya sih. Selanjutnya Pak Guru mendekati orang ya, biar kita ada alibi nanti, wah aku deket ini, deket itu gitu kan. Biar ada saksi bahwa kita nih baik gitu kan. Pak Guru mantep di situ sambil sabotase kafetaria ya, biar gak ada yang menemukan mayatnya si Ungu tadi. Sadis juga ya Pak Guru ya. Ini Pak Guru cek lagi terus. Oke, akhirnya ada mayat yang ditemukan warna oranye. Keluar elektrik. Itu mayat si Oren ada di ruang listrik. Apakah ada clue enggak? Atau ketemu siapa, siapa yang lewat gitu kan di ruang listrik, atau sebelumnya ketemu siapa gitu. Ada clue enggak ini? Kalau aku sih tadi sama si putih atau hijau. Tahu tadi gue berdebat lagi misi. Oke, bentar ya. Itu Oren bisa mati ya. Ini Oren seri kemungkinan. Gua scout. Ya, karena temanku suruh sih. Ya Pak Guru ngaku jadi seri aja lah ya. Aja Bang, ininya enggak tahu siapa siapa. Oke, ini aku roll aku serif. Serif ya, tandain, tolong ditandain roll saya serif. Oke, skip aja dulu. Ya, kita ngaku sebagai serif badan impostor. Saya serif ya, jangan lupa ditandain. Oke. Yang lupa ditandain. Oke, ini serifnya. Ya, gue bareng sama matang. Pink, tapi gue pisah ya Pink. Tadi gue bareng sama merah ya. Ada pesuruh. Tapi jelas enggak bisa ngekill. Kok bisa dua yang meninggal? Ya, jelas yang meninggal orange ini serif. Jadi Pak Guru ngaku aja sebagai serif. Kita kasih napas dulu untuk space crew. Kita skip. Emang space crew-nya enggak bisa bernapas, Pak Guru? Ya bisa lah. Istilah itu istilah aja. Masa mau dibahas juga. Oke, kita lanjut. Jalan-jalan dulu lah. Kita jalan-jalan ini kita ngikutin putih. Kini kita sabotase komunikasi terputus, kita langsung saja menuju lokasi sabotase. Kita pura-pura jadi orang baik. Pak Guru emang orang baik? Ya nggak tahu sih, tergantung kalian nilainya. Itu ada hijau biru. Ya aku curiga hijau ini arsonis nih. Ini biru tanpa dosa dia melarikan diri sudah menyelesaikan sabotase ya. Oke, kita tunggu pintunya terbuka. Oke, kita ikutin si Ijo nih, mau kemana si Ijo nih? Dia ngetak di situ, ngetak atau pura-pura ngetak? Pak Guru tembak aja kan? Pak Guru ngakunya ini serik. Mati kau. Dan Pak Guru impostor. Oke, gini ya. Ini Ijo aku bunuh. Nggak tahu role-nya apa, apa bisa arsonis ataupun impostor. Itu saya yang bunuh Ijo. Ijo saya yang bunuh. Saya yang killnya di admin, depan pintu admin deket tax kabel ya. Jadi Ijo kubunuh, nggak tahu role nya apa, yang pasti dianya kubunuh. Aku serif tadi gue sama Pink, kita pura-pura jadi serif. Ijo itu yang Ijo blok-blok tadi. Kenapa putih mencurigakan dengan saya. Anjing. Oke, Bang. Ping. Bukan saya, Bang. Beneran. Kita bilang aja yang mati ini kita enggak tahu ya. Role-nya enggak tahu. Apa role padahal kita impostornya gitu ya. Kita bilang skip aja. Ini teman kuping dicurigain. Kayaknya aku skip aja nih. Karena ini temanku, ku yakin sekali ini bakalan kena lempar ini. Aku minta tandain sebagai serif. Padahal Pak Guru impostor, ngaku-ngaku sebagai serif. Serifnya sih serif magang. Salah siapa?
Salah Pak Guru. Ya bukan lah, salah serifnya, bukan Pak Guru. Kenapa putih ham 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 ham? Liga nampaknya putih nih dengan saya nih. Oke, kita skip. Dan ini Pink ini udah dicurigain orang sih, karena dianya mikirin saya terus, mandir-mandir, enggak ngetak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita jalan-jalan dulu. Putih, kenapa kau ikutin saya? Kau mau mati kah? Ini ada oksigen. Kita pura-pura jadi orang baik dulu ya. Kita ke oksigen dulu. Kita benerin. Kita benerin. Oh, ini udah kelar nih. Kita ke oksigen. Oh, udah kelar juga nih. Pak Guru ke bawah aja. Pak Guru ke bawah pura-pura ngisi bensin. Ya, isi bensin. Jangan lupa kalau motor udah ngeres, nggak ada bensin diisi ya. Iyalah Pak, masa enggak, nanti dorong lah habis bensin. Pak Guru jalan-jalan dulu lah, pura-pura ngisi bensin ke apa nih ya, tempat yang di atas ini. Ada yang tahu tempat yang di atas ini apa? Ya pokoknya itulah. Ini ada warna cyan sih. Warna cyan kita tinggalkan aja ya. Kita biar bikin dia aman, kita sabotase listrik. Ini langsung bener aja nih listrik. Ada siapa tuh di depan tuh? Oke, kita lihat dulu nih, berkumpul, semuanya berkumpul. Peramalnya siapa nih ya, peramalnya? Kok belum ada informasi, apakah sudah meninggal nih ya peramalnya ya? Kita sabotase lagi listrik. Oke cuy, kita turun ke bawah pura-pura mau membenarkan listrik. Pak Guru, kenapa listriknya sering mati? Mungkin kau lupa isi token gitu. Oke lanjut, kita benerin. Oke, ini tunggu aja nih. Pak Guru flashbang sekarang, Pak Guru dicurigain pasti. Itu membuat Pak Guru rugi kan. Pak Guru ngakunya serif. Ini kita tungguin aja si Cyan ngetaks ya. Ping, kau kenapa? Itu kalau kukil kuning ngegap kita Ping. Pisah-pisah lah Ping, kau jangan ikutin aku terus. Jaga jarak, nanti kena covid loh. Oke, kita berjalan berdua. Itu coklat ngapain di atas pen? Coklat ngapain di atas pen? Ini tadi Scott ya kalau nggak salah ya. Oh, mungkin dia lagi menggunakan skill ya. Oke, kita sabotase O2 aja ya, karena ini ada 4 orang di keamanan. Oke, kita cek dulu O2. Kita langsung ke O27 ya. Oke, O2 nya udah benar putih-putih. Ada Cyan, untung nggak Pak Guru gaskan itu putih ya, ke gap Pak Guru. Kalaupun itu tadi Pak Guru kill. Lama kali. Assalamualaikum. Wah, buka pintu. Ah, ini kita jalan-jalan gak jelas. Kita emergensi aja lah. Kita emergensi. Oke, gini. Ini udah lama kita jalan ya kan. Ini ada yang dicurigain enggak? Soalnya ini ada arsonis. Takutnya nanti masih hidup arsonisnya. Jadi kita wajib waspada. Ini Pak Guru tandain ini. Si biru ini apa ya role-nya? Pak Guru tandain, dia udah scan ya tadi ya. Udah saya tandain. Oke. Biru aman ya. Oh, Bang, tadi kan bertiga lagi lagi misi di ruang apa sih? Ruang listrik. Mengorbankan diri. Lagi misi itu bertiga. Kita itu yang kuning kemana mas? Ujian selesai. Ping. Coklat Scott. Ini coklat Scott ya. Nggak bisa juga nih, kita mengorbankan si kuning, ternyata dia suka juga. Aku tandain dulu nih coklat Scott. Ya udah, berarti aman ini, biru sama kuning aman. Siapa Bang, siapa tahu gak? Gua Scott Bang, itu aman dulu. Dia skin dulu Bang, ping dulu Bang, itu Bang. Terpaksa Pak Guru harus mengorbankan teman seperjuangan pesuruh yang belum nyapu mayat ini nih. Ngikutin suara terbanyak. Selamat tinggal Ping. Maaf, saya tidak memberikan Anda pekerjaan bersih-bersih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Kita jalan-jalan dulu selaku serif gadungan. Kita ke bawah sih. Nanti Pak Guru bilang aja taksnya udah selesai kalau orang nanya taks gitu ya. Oke, Pak Guru intip-intip dulu. Pak Guru sabotase dulu ya. Ini banyak-banyak Pak Guru pencet-pencet. Ini Pak Guru muter dulu nih. Kita tinggalkan dulu si Cyan ini. Cyan ini muter-muter, ada apa nih Cyan? Oke, Pak Guru pura-pura nyamuk kapan. Pak Guru jalan lagi lah. Oke, Pak Guru sabotase listrik.
Pak Guru benerin. Udah ada orang aja nih di listrik. Udah apal ya. Kalau main super sus pasti listrik jadi target utama sabotase. Putih, Pak Guru bunuh. Untung nggak Pak Guru bunuh, ada biru di kegiat. Wah, Pak Guru terkurung ini di ruangan listrik bersama Putih sama siapa lagi tadi? Biru ya. Oke, Pak Guru terkurung sama Putih dan Biru. Ini ada orang di depan itu, ada Cian. Pak Guru langsung aja ini, Pak Guru pancok aja itu ya, langsung report. Oke, ini ada mayat di ruang keamanan. Tadi saya ini terkurung lama di ruang listrik sama Putih sama Biru. Nih, yang lain di mana? Enggak, si Putih ada di ini, di ruang listrik. Putih pasrah, Putih. Enggak, ini Putih sama Biru ada di ruang listrik. Ini Putih pasrah aja nih. Putih yang tertuduh. Sekot yang disalah ini. Gua tadi di sekotnya kemana sih tadi ya? Biru juga enggak tahu sih. Oke. Jadi gimana nih? Jadi gimana? Kami tadi kejebak bertiga di ruang listrik. Pak Guru juga mempertimbangkan. Oke, jadi gimana? Oke, kuning sama coklat. Ya sih, kuning antara kuning sama coklat. Enggak tahu sih. Mereka berdua di luar tadi, ini ada mayat. Kita coklat aja ya. Coklat sih, kalau Pak Guru coklat. Karena tadi batu. Aduh ya udah, Pak Guru pot coklat udah ya. Pak Guru dapat coklat, enggak tahu nih gimana nanti kejadiannya. Oke, ternyata imbang ini satu-satu. Pak Guru sendiri yang tidak dicurigain, serip gadungan nggak dicurigain. Tidak ada yang terlempar, terpaksa Pak Guru harus membunuh nih, mengotori tanganku dengan darah lagi nih. Oke, lanjut kita jalan-jalan. Ini temanku sabotase kafetaria nih, jadi kekurung. Jadi Pak Guru mantap aja di sini sambil memikirkan yang mana yang akan Pak Guru sabotase. Pak Guru emangnya mikir? Ya mikirlah dikit-dikit tapi. Oke, kita jalan. Di situ ada kuning, ini si Biru ngikutin Pak Guru ya. Pak Guru temenin. Di situ ada coklat, untung tidak Pak Guru bunuh nih. Ini kita sabotase listrik, tapi belum sih, Pak Guru masih nungguin teman-teman yang lain tuh. Pak Guru pura-pura baik nungguin si Biru ngetaks gitu. Coklat ngapain kau coklat di situ? Coklat ngapain? Kau menggunakan skillmu yang squat itu kah? Aduh, kok diem gitu ya dia ngunain skill squatnya ya. Kita ke mana nih, ke yang Biru aja sih, sambil ngecek apa yang bisa kita sabotase gitu ya. Oke, kita berjalan-jalan dulu. Kita temenin Biru ngetaks ya. Kita pura-pura mempunyai jiwa solidaritas terhadap space crew-nya. Jadi kita tungguin Biru ngetaks agar Biru merasa aman dan nyaman di dekat Pak Guru. Cie-cie. Hati-hati ya, kalau udah nyaman biasanya terzolimi gitu. Ini Pak Guru sabotase reaktor aja. Pak Guru sabotase yang terdekat ya, pura-pura jadi orang baik gitu. Ini lumayan lama Pak Guru sama si Biru ini. Ini Pak Guru jagain segenap jiwa dan raga Pak Guru. Oke, kita berjalan lagi tanpa arah dan tujuan sih. Gak tahu ini mau kemana. Karena Pak Guru mau nyari mangsa, ini Pak Guru berdiri aja di sini. Masih 5 tugas tersisa nih. Oke, Pak Guru ikutin Putih yang dicurigain. Ini Putih lagi di kafetaria, lagi download atau upload data nih. Pintu kekunci pula di temanku. Ngapain kau kunci nih ya? Pak Guru terjebak berdua nih. Ini Pak Guru gaskan, Pak Guru yang kena curigain. Oke, Pak Guru ke bawah aja lah. Widih, ini ada coklat. Langsung Pak Guru bacok aja nih. Bacok nih. Pak Guru bacok aja nih. Oke, kok bisa langsung lipat. Oke, ini
coklat tadi aku tinggalkan sama si Putih di ruang admin, dan pas itu saya pura-pura berlari gitu ya. Kemudian Pak Guru kembali lagi, ternyata si coklat meninggal. Putih sih kalau menurut saya, nggak ada orang lain. Putih, dari tadi curiga Putih saya. Pak Guru pot Putih. Pak Guru dapat Putih. Oke, Putih bilang merah-merah. Putih ya Pak Guru dapat Putih. Gak ada yang lain sih, udah jelas. Jago silat lidah dibilang. Udah, jangan ngeles kau. Aduh. Udah Putih, dia ngeles aja itu. Oke, ini pada curiga si Putih ya, sama Biru. Oke, tuh lihat ya, Biru ngepot Putih. Oke, kemenangan udah di tangan ini. Bye bye Putih, maaf ya Pak Guru sudah menumbalkan Anda. Oke, tersisa satu impostor. Siapakah impostornya? Ya Pak Guru lah. Masa orang lain ini, Pak Guru AFK aja sambil nunggu sabotase. Pak Guru sabotase O2. Pak Guru sabotase O2 aja. Di mana ini nanti bisa mereka ya? Dan Pak Guru tungguin aja di sini. Pak Guru dengan bangga berjoget ria. Ini tinggal 3 tugas nih. Nanti keburu nih. Nanti keburu selesai 3 tugas. Pak Guru cari dulu orangnya ya. Pak Guru cari kemana nih? Wah Biru, kau ya Biru meninggal dunia. Oke, mungkin itu saja ya gameplay dari Pak Guru bermain sebagai impostor. Moga-moga teman-teman terhibur. Impostor ngakunya serik. Pak Guru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.